colorblind. Yeah. Hello guys, ketemu lagi dengan aku Nopal. Dan hari ini aku bakal ngasih tahu kalian satu add-on yang lumayan keren menurut saya, yaitu adalah add-on Endman Choy. Oke, boom. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke showcase-nya coy. Oke, jadi kita mulai dulu dari ini pakaian. Pakaian ini ntar ini kenapa di sini? Pakaian ini dari Golden Helmet dan kita bisa pakai helmetnya coy. Dan ini masih ada beberapa bug di sini. Ntar. Masih ada beberapa bug di sini tapi nggak apa-apa, nggak terlalu mengganggu. Oke, dan ini kalau misalnya kita pakai full armor. Dan di sini juga kita dapat speed, jump boost dan resisten coy. Oke, jadi kita di sini bisa cepat. Terus loncat tinggi dan ada resistennya coy. Oke, dan di sini kita dapat bow. Bow ini bentuknya pedang coy. Oke, mungkin ya seperti ini. Boom. Dan juga bisa dipakai untuk mukul. Dan ini yang lumayan menarik, kita bisa pakai yang arrow yang menghadap ke bawah ini, kita bisa pakai untuk mengecilkan diri coy. Dan totem of undying ini kita bisa membesarkan diri coy. Oke, dan ini kita lihat dulu yang dia kecil ini. Oke, kalian bisa lihat sendiri, satu blok enggak nyampe coy. Dan kalau misalnya kita lihat yang besar ini, oke, terlalu besar. Dan kalau misalnya kalian tidak enggak mau ntar megang ini terus, kalian bisa taruh di kiri coy, di tangan kiri. Oke, jadi seperti ini. Oke, mungkin kita bakal showcase kendaraannya. Oke, coy, jadi di sini kita dapat kayak kendaraan gitu dari spawn spider dan cap spider coy. Oke, kita coba di sini. Cap spider itu jadi semut hitam dan spider biasa itu jadi semut merah seperti ini. Dan kita bisa naikinnya coy. Oke, jadi seperti ini. Oke, di sini juga ada kayak inventory kayak gitu. Dan ntar ada yang bisa terbang gak ya? Oke, nggak tahu juga kok. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Dan di sini kita bisa dapat lompat tinggi. Dan ini yang menarik coy, kita tingginya hampir sama panjang dengan sama tinggi dengan pohon ini coy. Ntar. Oke, jadi seperti ini. Dan kalau misalnya kecil kayak nggak ada perubahan gitu, tapi lebih cepat coy. Kalau kecil kita lebih cepat, dan kalau misalnya besar kita lebih lambat kayak gini. Kita lebih lambat kalau misalnya besar seperti ini, dan kita bakal lebih cepat kalau kecil seperti ini coy. Oke, mungkin segini aja untuk video ini coy.